Halo dan semua, kembali lagi di channel Adiasan Gamer. So kembali lagi gue di sini akan meriak gameplay kalian semua, tentunya warga Discord yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Bermain yang mau ikutan, kalian bisa langsung aja join Discord melalui link di deskripsi, dan jangan lupa untuk upload video-video kalian di server The Spike React tentunya. Langsung saja kita akan preview video warga Discord. Yang pertama ada video dari Bang VG. Alright. Wih, menyala anjir ini si kawainya. Akan termination kah? Spill kartunya dong, bre. Spill kartunya. Tinggi banget. Dan juga speednya mantap. Gila. Itu Hisung, namanya Hisung kah? Enggak deng. Nishiwo enggak tuh, Nishiwo anjir. Oke, masih mencari counter Nishikawa untuk saat ini, teman. Nishikawa masih menjadi pemain yang terdabes ya, cuy ya. Gua aduh, bagaimana tuh? Wop, umpan tinggi. Set. Oh, ini ada kursor. Tapi ini main di HP kan, Bang? Mungkin dia pakai kursor. Positive thinking ya, mungkin dia pakai mouse, guys. Yes, bisa nge-bug gitu, cuy. Wow, cara mendapatkan bug-nya ini gimana, Bre? Yang punya video komen di bawah dong. Waduh, bisa gitu, cuy. Tutor ngaktifin bug-nya, guys. Cuman JJ, apa iya benar cuman JJ, guys? Let's go. Wududu. Ini tabrut baik apa jahat? Tiba-tiba banget nongol. Next siapa lagi ya? Siapa ya? Leon kah? Leon sama Nishi anjir. Ya enggak? Junsuk masuk ke Soho sama Atis. Oh iya, ada Atis. Oh iya, Atis beneran, guys. Oh yang tadi itu Junsuk, bukan Leon. Coba bajunya doang, guys. Posting ulang gara-gara nggak di-react sama Bang Adi. Oke, kita lihat dulu, kita react, guys. Lihatnya sampai habis ya. Sorry nih kalau misalnya nggak ke-react, guys, atau ke-skip. Tapi biasanya kalau nge-cheat gue skip langsung. Contohnya kayak gini. Boom. 299 km per jam, bre. Dengan spike bersinar ya. Cakep. Summer Story 2020 nih, bos. Emang iya? Oh iya, anjir. Wih, lo main versi Korea, bre? Mainnya di HP ya kah? Emang 2020 ada Summer Story kah? Gila. Wih, dapat di mana, bre? Dapat di mana, anjir? Kenapa desain karakternya Oasis epic banget, anjir? Okay. Let's go. Wih, di minus tempo. Reinspirasi dari game Haikyuu ya, guys ya. Nah, seorang bertanya apa arti kebahagiaan. Wih, ada Shin, Kageyama, dan Hinata. Ada Oasis, Masuke Soho, dan juga Robert, guys. Oke, siap, slow-mo. Wih, di pecinta slow-mo nih harus join nih. Join the trend. Oasis mode noon dibantu highlight skill God Oasis. Gila namanya. Udah ngeri banget nih namanya, guys. Tim God. Bang Rex, Nishikawa mode vertical spike, guys. Ada mode 21-nya nggak ini? Set. Cakep. Wih, tinggi banget itu si Mura asli. Fix. Gua masih bertanya-tanya gimana cara mereka untuk buat si Mura itu umpannya jadi tinggi banget. Tapi salut sih buat modernya, guys, keren banget itu. Oke, Forger. Minus tempo kah?
Widih, dia pakai masker Chulhua ya. Wah, umpan cepat, guys. Pukulan langsung. Pakai siapa itu BTW? Ngeri itu Kai musuh. Iya sih. Ngeri, guys. Lu main dari pemula sampai sekarang pun masih cukup jago sih Yungsup. Berwarna banget editan lu, Bre. Sini si Kiwir lagi, Bre. Oke, siap. Pan tinggi. Nice ya. Satu pun lagi. Cakep. Ih, pendek banget rupanya. Gua sering agak kesel gitu sama setter yang umpannya nanggung. Oke. Okay. Wih, di minus tempo anjir. Langsung kaget tuh musuh. Jadi set cuy, emang iya. Anjir, ditambah set song. Nih, betul kenapa dia set anjir? Oh, jadi ada cerita bucinnya di belakangnya, guys. Wah, pantasan dia jadi OP banget ya ternyata. Weh, sakit hati adalah bahan bakar yang paling efektif ya kan. Oh my god. Shimura asli nih Bang Adi, emang iya. Emang enggak ada Shimura yang asli. enggak. Shimura buatan ini ada vertikalnya di sini, guys. Wih, dicakal. 415, oke, masih logik ya, masih masuk akal, teman. Masih masuk akal, guys. 4,2 masih masuk akal juga, guys. Anjas, terbang gak tuh? Rex. Yang boleh sagabut itu, bre. Wih, lewat net. Lompatannya lewat net, anjir. Gak dikeliatin. Gak diliatin di sampingnya tuh. Makasih ya selalu bantu aku dalam masalah. Walaupun kadang-kadang masalah makin banyak gara-gara lu. Sekali lagi aku mau bilang makasih. Walaupun sikap kamu kayak anjing tapi kamu tetap teman saya. Ya haha, Wahyu Slemek Sletot pergi ke kebun mencari cacing. Makasih ya teman anjing. Aduh, gue sih salvak sama backsoundnya gitu ya. Siwo kapan muncul ini? Bosen nunggunya. Aduh, kapan update BTW? Gak tau bang. Sky kurang duit. Developernya masih sibuk posting stats upgrade stat anjir. Rekomendasi stat lama banget update-nya. Curhatan dari seorang kreator anjas. Next video dari Bang Yans atau Bang Sans. Oh, Bang Sans beda lagi nih. Si maling, kreator maling. Aku tidak tertipu, Pak. Masih pakai mod tuh. Emang iya, emang boleh. Vertical spike semua nih. Banyak yang nyoba nih modnya, guys. Set. Wih, spike bersinar. Hey, BTW, bisa kan di Colosseum pakai Shimura, guys? Bisa kayaknya. Set. Vertical spike lagi, GG. Gak mungkin. Kayaknya gak mungkin deh. Vertical spike lagi pada. Red dong puh sepuh. Ih, sad banget lagunya, sad banget. Balik lagi nih Oasis sad jadinya, guys. Oke, siap Oasis. Aku ingin kembali ke masa itu. Kasihan banget Oasis. Kayaknya dia gamonin si Lysia deh. Setter counter attack Yuta X Jaya. User auto bengong. Emang iya. Anja, surprise attack, guys. Set. Siwo. Set. Minus tempo. Oh tidak. Rame juga yang pakai mod ini, guys, ya. Emang sebagus itu modnya, cuy. Emang worth it untuk dicoba, teman. Lah, trik lama sebenarnya, tapi kan pengen nyoba juga, teman. Ya nggak? Jujur aja. Udah. Emang triknya sebagus itu, bre.
emang bener ada dari developer sih, menurut gua keren banget. Berani beda kata Sen. Yang berani beda ini biasanya udah nyoba dulu. Dia udah nyoba duluan guys, makanya bilang berani beda. Emang itu siapa, Jaehyun kah? Setinggi itu anjir. Mampuan Ishikawa yang dihapus Sun Chen. Ah iya. Wih. Lompatnya dari belakang banget, bre. Ke tengah. Itu terbang gak sih? Ada Yung Sub, Ishikawa, Ishikawa Old, dan Yung... Bener-bener. Cocok ini videonya, cocok guys. Keren, keren, keren. Walaupun ada Ishikawa Black dan Yellow, Yung Sub tidak akan pernah tergantikan, cuy. Di back attack pakai Oasis tambah double swing, anjir. Jago juga lu, bre. Gua akui lu jago, men. Seriusan. Kok bisa ya? Oh, ini kayaknya Ishikawa. Ishikawa anjing. Asik. Wih deh, tumben nih gua liat video Isabel berani beda ini mah. Suara pedangnya itu emang cakep banget. Next kita ada video dari Black Siwo. Emang bisa se-black itu, bre. Terbang dong pemainnya, anjir. Hanya gameplay service dan back attack. Double swing, tapi mode pemulanya dimatiin. Sisans tukang nyolong. Ini asli bakal disolong nih videonya nih. Kalau ngata-ngatain gitu. Lu WM-nya kurang di tengah, anjir. Watermark-nya, guys. Ini sireng enggak tuh? Iya juga ya. Ini kayaknya nih si Kawa diedit. Diedit ireng enggak sih, guys? Double swing enggak tuh? Lagunya lawas banget dong. Gimana caranya main, bre, dengan tombol sebanyak ini, gila. Nona, menurutmu tanpa wanita tidak ada seorang pria. Begitu. Nona, jika tidak ada Adam, wanita gak bakal ada. Widi, gue pengen cobain itu spike serve-nya dari Ishikawa, guys. Ini, Nona. Nggak loncat, tapi bolanya kayak meteor, anjir. Serve meteor. Apa sih namanya? Gue lupa. Coba Gear 10. Iya, Gear 10. Efek bolanya keren, btw. Ya kali bisa gitu, bre. Bohong, bohong. Ini pembohongan publik. Oke, teman-teman, jadi itu dia tadi ya, sedikit triek gameplay dari warga Discord tentunya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa juga like videonya agar channel Adisi semakin berkembang. So, akhir kata, thanks for watching and see you next video. Goodbye.